Wow, sahabat lihat, indah pisan ini teh. Aku di sini. Bersatu dengan alam. Lihat, kiri pesawahan dan di sebelah kanan saya, tam, ada air. Nah, di sana tuh sahabat, ya Allah. Nah, akade eta kacayan tuh. Akhirnya saya tiba di lokasi pencarian Taritif di Bengawan Karangtirta, berseberangan dengan destinasi wisata Camping Ground Tanjung Cemara. Aduh, ya Allah. Wah. Tewawuhan dan nin make kieu meureun rapet, woi. Nah, sahabat, tuh. Nanti olam cina. Guys, ada yang tahu saya di mana? Nah, lihat view-nya seperti ini, guys. Wow, saya lagi berada di alam. Ya, alam dunia. Iyalah, pasti nih. Nih, karena kebetulan begitu saya datang Bok Iem Hanjat, jadi ya kita ngopi lagi. Nanti ancrup ya. Yang mau ancrup ini namanya Bengawan Karangtirta. Nah, persis di sana tuh itu Tanjung Cemara. Nah, tapi sekarang kopi time. Pasir pantai di pinggir laut bergerak didorong ombak. Hias merah, kuning, hijau warnai pasir pantaiku. Ngopi dulu. Ini enak kopi sama ngerokok. Coba kalau tadi bawa kompor portable bisa langsung babakaran nih, Bok. Si A lagi botram. Gadi Gado Channel. Tadi bawa panas. Ini gitu awalnya. Ini dia mau ngaduk ya sepertinya nih, Apakah kalian paham, saudaraku, bahwa di dunia ini ada tiga hal yang paling dibenci oleh orang, yaitu satu, otak kosong; dua, omong kosong; dan yang ketiga ini yang paling dibenci oleh semua orang, yaitu dompet yang kosong. Go to Gado Channel. Yang mau merapat sini, indah loh. Tuh, lihat, tapi anginnya ngegelebuk. Nah, tuh ada perahu turis, sahabat. Lihat. Tuh. Ini biasa ke sini ya, ya? Perahu. Lihat, apa dia muter di sini? Lihat. Itu tamu-tamu yang ke Tanjung Cemara. Ah, belok ke sini ya? Sini mah dangkal, kan? Mau turun sebentar lagi ngabisin Kopdut tuh. Nungguan nyonya itu tuh. Asik. Pokoknya I'm happy. Teh. Aduh. Eta tinaban, eta tarik dip nih lalintu. Eta tinaban. Oh atuh. Eta rek dibawa kumbok. Abi teh mama putri bawa teh. Teh poho. Kan ka bengkel heula bieu. Ya bisa tuh. Ari itu nu ngangkleng biru naon, Mbok?
etate kerapa wadah lauk ya. Ditenun di dinya ke di asup ke bandar Pak Oong gitu loh. Oh, berarti eta lauk hias? Nah, ternyata memang perairan Karang Tirta. Tuh, ini terlalu ngezoom. Wow, terlalu ngezoom. Nah. Ini sedang ya. Banyak loh biota-biota laut di sini ya. Seperti halnya ini, Taritip. Ini teh enak pisan. Aduh, pokoknya bakal lupa. Lupa kalau makan tuh udah nambah berapa kali gitu loh. Sambal jahe. Mantap, Bro. Mantap banget. Taritip, kemudian juga ada susu. What's the meaning of susu, sahabat? Yang belum tahu boleh cek di video saya ya di awal-awal. Nah, terus juga ada ikan hias yang sengaja di sebetulnya itu dipelihara atau gimana, Mbok? Dipelihara. Dipelihara ya? Iya. Dipelihara. Nah, itu di sana tuh lihat ada tong biru. Nah, iya kan? Clear, oke. Nah, itu ikan hias di dalamnya. Tapi karena anginnya juga kenceng jadi tripod saya teh gambar nagen goyang-goyang. Nah, sudah terisi kembali energi ya. Katanya kerja lagi ya. Aku nyusul. Oh, itu ya. Gede-gede isinya kan, Bok? Wow, nah ini ranggeyan. Oh, itu ban. Wow, iya. Wow, Ata, ini emang isinya gede-gede. Ya sahabat Gado-Gado Channel, Ancrubela. Oh ya sahabat, tahu nggak? Kalau yang namanya Mbok Iem, menurutku dia seorang wanita tangguh yang rela kekecobekan di setiap harinya. Ngeem di Bangawan ataupun juga di perairan sungai, ya tentunya tidak terlepas dari perannya dia sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap putra-putranya, iya enggak? Tapi sahabat, baru-baru ini nih ada berita yang tengah viral, kisah seorang Sophiah. Ya ini benar-benar menginspirasi banget ya kan, di mana sosok Sophiah yang memang terhitung masih belia ini ternyata benar-benar tangguh. Yang namanya Sophiah nih, atau apa ya menurut Om Deddy, Bimo. Waduh, ini juga seneng banget nih sama Om Deddy ya. Di mana beliau katanya mau memberikan modal untuk Sophiah untuk membuka usaha yang memang merupakan cita-citanya dan karena dulu juga pernah dijalaninya. Cuma karena ibunda mengidap penyakit kanker, akhirnya aset yang dimiliki satu persatu terlepas juga. Dan kelak katanya kalau memiliki modal, Sophiah mau membuka kembali usaha yang dulu pernah dijalaninya. Toko kelontong dan juga ingin buka air galon, katanya sih seperti itu. Dan alhamdulillah ada seorang dermawan yang punya nama besar tentunya, ya enggak? Nah sahabat, balik lagi ke Sophiah nih. Jadi kalau melihat Mbok Iem, sosok seorang ibu tangguh, ada juga Sophiah seorang perempuan muda yang memang benar-benar tangguh, yang rela mengubah penampilannya bagi seorang pria dengan potong cepak nih. Dan tentunya demi bekerja sebagai kuli bangunan. Mulai dari penampilan, ya pakaian, kemudian potongan rambut, itu sengaja Sophiah ubah agar diterima bekerja sebagai kuli bangunan, sahabat. Nah, tentunya kenapa sebab Sophiah mau bekerja keras? Hanya dengan satu alasan, yakni demi membantu ekonomi keluarga dan juga biaya pengobatan ibunda yang memang menderita kanker, yang kini sudah tiada dan Sophiah hidup sebatang kara. So, untuk sahabat Gado-Gado Channel yang masih memiliki orang tua lengkap, bersyukur dan berbahagia hatilah, ya kan? Jaga mereka. Jangan sampai rasa kehilangan itu ada setelah mereka tiada. Gado-Gado Channel. Ya,
yang saat ini tengah menghadapi keadaan sulit, ya, atau tengah menghadapi kesulitan hidup, ingat selalu Sophiah, berkaca pada apa yang dilakukan oleh Sophiah, iya enggak? Karena apapun persoalan yang tengah kita hadapi, kita bisa melewatinya dengan baik tanpa putus asa, terlebih menyerah. Nah sahabat, memang benar karena konteksnya kita sebagai manusia terkadang bisa mengeluh. Belum apa-apa ya, namun ngerasa tuh udah gak sanggup lagi gitu kan. Kok beban ini terlalu berat ya Allah gitu kan. Kok bisa selalu meratap ya enggak. Bahkan kita merasa tuh seolah tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kesulitan tersebut. Ya enggak sahabat, ngerasa enggak sih? Padahal percobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya enggak. Nah, dengan begitu sebaiknya kita tidak memperbanyak mengeluh loh sahabat ya. Sebaiknya menerimanya dengan syukur dan menjalaninya sampai semua persoalan hidup itu berlalu dengan keberanian ya. Dan tentunya pikiran positif juga berserah diri. Ya kan? Terlebih karena konteksnya sebagai manusia, terkadang apa yang bisa kita lakukan itu hanyalah bertahan, berusaha dan kembalikan sepenuhnya kanu kawasa, iya enggak? Go to Gado Channel. Sudahi dulu, thanks for watching this video. See you next time. Bye bye. Gado Gado Channel. Gado Gado Channel. Gado Gado Channel. Gado Gado Channel.